Assalamualaikum. Masih rutin sahur kan? Selama berpuasa, sahur sangatlah dianjurkan. Sahur menjadi bagian yang paling penting untuk memberikan cadangan energi dari subuh hingga maghrib. Karena dalam sahur mengandung 50% dari total makanan yang kita konsumsi selama satu hari. Tipsnya, pilih makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah, dan juga yang mengandung protein nabati atau hewani yang bisa kita ambil dari lauk pauk dan susu. Jadi, sempatkan bangun untuk sahur ya, karena sahur sangat penting untuk menjaga kelancaran puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.